Baru-baru ini viral satu video memaparkan sekumpulan penari sedang beraksi di atas pentas sambil mengiringi persembahan nyanyian Ayu Damit. Apa yang menarik perhatian ramai adalah wajah salah seorang penari lelaki berkenaan, persis wajah pengacara terkenal iaitu Dato' AC Mizal. Menerusi rakaman viral itu, kelihatan penari latar berkenaan yang hanya memakai singlet berwarna hitam sedang menari di hadapan khalayak ramai dengan lenggok tarinya yang lemah gemalai. Tak dinafikan, wajah lelaki berkenaan boleh dikatakan hampir 99% seiras dengan Dato' AC, sehingga ada dalam kalangan netizen tertanya-tanya, adakah benar individu berkenaan adalah Dato' AC atau sebaliknya? Bukan itu sahaja, segelintir daripada mereka benar-benar yakin dan percaya bahawa individu tersebut adalah Dato' AC. Berikutan daripada itu, Dato' AC Mizal terpanggil untuk memberikan respon setelah anaknya menunjukkan video viral tersebut kepadanya. Di ruangan caption Instagram, Dato' AC sempat berseloroh, kononnya pekerjaannya selama ini sudah terbongkar. Saya terpanggil menjawab banyak pertanyaan, sampai anak saya cakap tak pernah nampak dari pakai singlet hitam. Ala itu bukan saya, lentik saya lain, saya tak chef tiap okey. Siapa edarkan video ni? Lain terpaksa cari job sampingan. Tidak terhenti di situ, dia juga bergurau terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan dengan menggunakan bakat terpendam yang dimilikinya. Sementara di ruangan komen, kebanyakan rakan artis dan netizen terhibur menonton video berkenaan. Malah mereka mengakui wajah Dato' AC persis wajah penari latar tersebut.